Warga Dusun Napun Galang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, mengerjakan jalan rusak secara swadaya, secara manual. Hal ini dilakukan karena mereka mengaku bosan menunggu janji pemerintah Kabupaten Sika. Masyarakat Dusun Napun Galang bergotong royong mengambil material berupa batu kali, batu kerikil, dan pasir guna menutupi beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan. Mereka memperbaiki beberapa titik yang mengalami kerusakan, tepatnya di wilayah Dusun Napun Galang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Ruas jalan itu merupakan ruas jalan yang membentang dari Desa Tanjung Darat menuju Desa Bangkor di Kecamatan Talibura sepanjang 13 km. Mereka memperbaiki jalan rusak secara swadaya demi keamanan dan kenyamanan anak-anak mereka saat pergi ke sekolah. Terlebih mengingat saat musim hujan, sering terjadinya banjir dan juga gelombang pasang yang menghantam badan jalan. Rivaldi, salah satu warga Desa Tanjung Darat, pada Jumat 30 Desember 2022 mengatakan, pengerjaan jalan yang rusak tepatnya di wilayah Dusun Napun Galang, Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, merupakan bentuk protes sekaligus bosan menunggu janji pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!